Kapten kita kembali, selamat datang Kapten Hamka Hamzah di Rans Nusantara FC. Raffi Ahmad pemilik Rans Nusantara FC akan menunjuk kembali Hamka Hamzah sebagai manajer klub Rans Nusantara FC untuk musim yang akan datang. Hamka Hamzah adalah salah satu yang berjasa dalam sejarah berdirinya Rans Nusantara FC. Tidak hanya itu, Hamka Hamzah pun memiliki andil dalam promosinya klub Raffi Ahmad Rans Nusantara FC dari Liga 2 ke Liga 1. Jiwa kepemimpinan Hamka Hamzah tidak perlu diragukan, apalagi Hamka Hamzah memiliki pengalaman yang banyak di sepak bola Indonesia. Harapan Mimin, semoga di musim ini dengan kedatangan Hamka Hamzah dapat membantu Rans Nusantara FC untuk lebih baik lagi. Gaskan dia, Rans Nusantara FC, Ranskan dia.